tutorial advance menggunakan aplikasi Luno guys. Dalam video advance kali ni kita akan more cover berkenaan dengan exchange mode and kita akan belajar juga cara untuk nak letak price alert. Let's go. Hi guys, MurazX here. Selamat datang ke channel saya. Saya akan kongsikan ilmu berkenaan dengan dunia cryptocurrency dan ilmu technical analysis dalam channel ini. Sekiranya berminat, consider subscribe guys. Function pertama yang kita akan tengok sekarang ialah price alert. Semua orang perlu tahu price alert ni sebenarnya function dia untuk kita nak set untuk kita dapatkan notifikasi pada harga-harga tertentu sekiranya price langgar dekat situ. Sebab kita tak boleh nak buka apps ni 24 jam. Contohnya macam sekarang SRP sekarang pada harga RM2.51. Tapi saya nak beli pada harga RM2.45. Korang tekan dekat price alert and kat sini ada 5 coin yang ada dekat Luno dan korang bertekan SRP. Contoh sekarang, ini contoh-contoh price alert saya dulu-dulu. So, cara untuk nak buka price alert yang terbaru, very simple. Korang tekan dekat bell ni and lepaskan bell tu, korang nampak kat sini, dia tulis pilih currency yang korang nak gunakan. So, sekarang kita tetap kita biarkan dekat Ripple and saya alert ni saya akan setkan sebagai one off untuk bila dia langgar je RM2.45 terus sekali je apps Luna ni notify saya. And when the price of 1 XRP is, saya lebih suka guna untuk less than. Maksudnya bila dia langgar dan dia turun ke bawah, dia langgar bawah daripada RM2.45, Luna akan notify saya yang XRP dah sampai dekat range ataupun harga yang saya nak. Jadi korang masuk je, contoh macam saya sekarang masuk RM2.45 dan korang tekan done. Sekarang secara automatic dia dah set kat sini RM2.45 dan on. So next cara yang lebih advance ialah kita pergi dekat exchange mode. Okay, dekat dalam exchange mode ni, first kali korang akan tengok dekat atas ni, korang boleh pilih pair apa yang korang nak pilih, which is ada 5 pair juga. And kita kekalkan sebagai XRP. Dekat muka depan korang akan nampak chart. Bila korang tekan dekat chart tu, korang akan nampak lebih detail chart, which is merupakan chart yang lebih detail, yang mana kat dalam ni ada information. Kat bawah ni korang perasan ada information yang dia menunjukkan bahawa setiap candlestick ni dia punya open high low close dia. Ini information yang penting untuk orang yang belajar technical analysis. And dekat sini juga ada time frame, which is kalau korang tekan daily, dia akan tunjukkan daripada pukul 12.30 sampai ke pukul 12, which is dia akan tunjukkan data untuk satu hari. Tak silap saya, satu candlestick ni ialah setengah jam. Yes, satu candlestick ni ialah setengah jam sebab kita boleh tengok dekat atas ni Julai 18, 12 hingga ke 12.30. And ada banyak time frame kat sini, korang boleh tengok weekly, monthly, untuk 6 bulan dan untuk 1 tahun. Balik-balik ke muka surat tadi, dan sebelah dia kita korang akan nampak ada order books. Order book ni adalah pending order yang semua orang menggunakan Luno yang letakkan pending order dia. Contoh sekarang, cara nak guna pending order ni, contoh kalau saya nak beli tapi saya tak tahu nak beli dekat mana kan. So saya akan tengok pending order, saya akan tengok order dekat level mana order yang paling banyak sekali pengguna Luno lain letakkan. Contoh sekarang ada dekat 2.48112, dekat sini ada sebanyak 91,000 guys XRP yang tunggu untuk nak beli, which is punya ramai orang letak dekat sini untuk nak beli. Then kalau kita check dekat dalam chart, saya yakin kat sini mungkin area support yang terdekat. Dan next area yang banyak lagi orang nak beli ialah dekat area 2.4. dekat 2.4 ni sebanyak 64,000 orang nak beli untuk setakat ni. Beza dia senang je, untuk yang beli hijau ni adalah untuk buy position dan untuk yang kali merah ni adalah untuk sell position. Kalau kita tengok kat sell position dekat RM2.52, sebanyak 63,000 orang nak jual guys. Jadi dengan order book ni saja korang boleh tengok majority orang yang menggunakan Luno dekat mana dia letak harga untuk dia nak beli dan jual. Very simple guys. And kat sebelah sini ada trade ni saya tak tengok sangat. And dekat my order, dekat my order ni merupakan tempat kalau korang ada open position, seperti korang ada buy limit, sell limit ataupun position yang pending, dia akan letak dekat my order ni. Contohnya sekarang, harga sekarang pada harga RM2.50, then kita nak beli lebih advance lah, which is kita tak nak alert, kita nak lebih advance. Cara senang je, kita nak beli menggunakan limit. Kalau dekat sini, dia ada limit, dia ada market dengan dia ada stop limit. First kali saya akan ajar cara untuk nak guna market. Market ni, function dia adalah untuk kita nak beli pada harga sekarang, which is sekarang adalah pada harga RM2.50. Dan kalau kita nak beli sekarang, kita nak beli instant, then kita kena tekan market. Masukkan amount dalam ringgit, berapa yang korang nak beli, then boleh terus tekan buy. Jadi kalau saya tekan buy sekarang, dia akan terus minta password dan terus akan instantly beli pada harga RM2.50. Tapi apa yang kita nak buat sekarang ialah kita dah buat analisis dan kita tak nak beli pada RM2.50, tapi kita nak beli pada harga RM2.45. Cara dia senang je, korang tekan dekat limit and pilih harga yang korang nak, masukkan RM2.45 and masukkan jumlah dalam bentuk MYR, berapa yang korang nak beli. Contoh sekarang saya nak beli, contohlah saya nak beli RM10 MYR dan saya akan dapat 4 SRP. Then kita letak order. Dah pun berjaya.
Dan order tu korang boleh check, contoh korang dah buat tadi limit order, dan korang boleh check dekat my order. Korang klik dekat my order. Jadi sekarang dengan menggunakan function limit order ni, kita boleh biarkan market, then dia auto masuk bila price langgar 2.4. Next, kita tengok cara untuk nak guna stop limit. Stop limit ni apa? Stop limit ni dia macam limit order, tapi dia ada satu tambahan, iaitu dia ada stop price, ataupun saya namakan sebagai triggered price. Sebab apa? Function dia sama je macam nak set limit order tadi, tapi dia ada harga yang kita letak untuk dia mula triggerkan position ni. Contohnya sekarang saya dah beli pada harga 2.4. Saya dah letak limit order untuk beli pada 2.4, tapi saya nak letakkan SL, which is saya nak letakkan stop loss sekiranya price turun lagi, dan saya nak jual semua SRP saya sebab saya tak nak rugi lagi banyak. Contoh order saya sekarang, saya nak sell, which is bila price turun bawah lagi daripada harga RM2.40, saya nak sell semua position saya as a stop loss. Jadi cara dia, tadi kita beli pada harga RM2.40, so sekarang kita nak tak stop loss kita pada harga RM2.30. Tapi order ni takkan masuk dalam order sehinggalah price melanggar 2 point. Contoh sekarang kita buat 38 ataupun 4 pun boleh. Maksud dia, order ni takkan masuk dalam order book sehingga price langgar 2.4. Bila, which is kalau if price langgar 2.4, baru position limit order sell saya ni akan aktif, which is sekarang amount of SRP saya letakkan, contoh saya letak 4 jugalah sebab tadi saya dah beli 4 kan. Total harga jualan saya, kalau saya jual dekat harga 2.3, harga yang saya jual dengan kerugian 9.2, which is RM9.2 kan. Tadi kita dah beli RM10, sekarang jadi 9.2. Itu maksudnya kita rugi 80 sen, which is 8%. Then kita boleh tekan sell. Dan sama je, limit order tu korang boleh check dekat my order korang tadi. Dah ada kat sini. Okey, kalau korang tak faham, korang boleh komen kat bawah. Saya akan cuba explain dengan cara yang paling mudah nak faham. Jadi guys, stop limit ni sama saja macam limit, cuma beza dia ada stop price, which is a triggered price untuk nak aktifkan kita punya limit order. Itu sahaja guys. Aplikasi dia, kita boleh gunakan dia sebagai SL, kita boleh gunakan dia sebagai as a take profit juga. Okey guys, itu je saya nak share berkenaan dengan aplikasi Luno, which is an advanced. If kalau korang ada nak request any tutorial lagi berkenaan dengan Luno, korang boleh komen kat bawah. InsyaAllah saya akan jawab dalam video-video ataupun series yang next. Untuk next video, saya akan buat berkenaan dengan tutorial berkenaan dengan Huobi ataupun Binance, which is saya akan cover dua-dua. Saya tak tahu mana satu yang saya akan upload dulu. Jadi guys, kalau korang nak support and kalau korang minat tentang cryptocurrency and korang nak tahu lebih banyak, and korang boleh subscribe guys. Thank you so much.